Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Ladies and gentlemen, you are listening to 92.1 Pro 2 FM, suara kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Inspirasi Pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي عافانا في جسدنا ورد علينا روحنا وأذن لنا بذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim sudah pasti mendambakan akan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga siapapun itu pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak mengharapkan akan kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakannya. Jika kita sebagai manusia yang beriman, selalu taat akan perintah Sang Khalik dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya surgalah baginya. Sebab ternyata terdapat sebuah fakta bahwa surgalah yang merindukan manusia. Dengan amal kebajikan yang dilakukan manusia, surga pun merindukannya untuk memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan oleh surga. Siapakah 4 golongan tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan." Wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisan ataupun ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW bukanlah ayat tentang iman, Islam maupun amaliyah lainnya,
tetapi ayat tentang pentingnya akan membaca. Allah memberikan derajat khusus bagi hambanya yang selalu istiqamah dalam membaca kalam-kalam Allah yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah yang paling utama dan paling besar pahalanya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri untuk kita, apalagi jika kita istiqamah dalam membacanya. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Al-Quran akan datang kepada orang yang selalu membacanya di hari pembalasan nanti, sebagai saksi amal perbuatan orang tersebut dan juga sebagai syafaat ataupun penolong baginya. Sebagai pribadi Muslim yang baik, selain membaca Al-Quran, tentu kita juga harus mempelajari maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang selalu membaca lisannya. Baik dan buruknya seseorang akan terlihat dari ucapan lisannya. Maka dari itu, jaga selalu agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti dalam sebuah hadis menegaskan, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Maknanya, keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rizki dan juga memberi makan orang yang lapar. Saling tolong-menolong merupakan salah satu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seseorang jika ia memberi pertolongan kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, sudah tentu paham ada hak orang lain yang wajib kita berikan dalam rezeki yang kita miliki, yakni berupa zakat, infak, dan juga sedekah. Tiga hal tersebut kita harus berikan kepada yang berhak menerimanya. Kalaulah ini bisa kita laksanakan, maka tak ada lagi saudara kita yang meminta-minta karena kebutuhan mereka telah tercukupi. Yang terakhir, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan Ramadan meninggalkan kita. Namun hendaknya semangat dalam amal ibadah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut terus kita tingkatkan di bulan-bulan berikutnya. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ibadah lain. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Berpuasa menuntut kita agar dapat menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang disontohkan oleh Rasulullah, maka derajat takwa akan kita peroleh yang balasannya tentu saja adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, kita sudah berada di tahun 2020. Ada yang saat ini usianya sudah 20 tahun, ada yang 35 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah nikmat umur ini kita habiskan begitu saja, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik sedikit pun? Apakah bacaan Al-Quran kita masih seperti yang dulu? Apakah lisan dan juga jari kita masih menceritakan aib orang lain?
Apakah kita masih kikir dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan apakah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Itu kembali kepada kita. Jika kita telah melaksanakan dengan salah satu ataupun keempat amalan tersebut, insyaallah surganya Allah menunggu kehadiran kita. Semoga kita semua termasuk golongan ataupun pribadi yang dirindukan dan dinantikan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untaian hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas.